Mas Emil menyampaikan secara langsung di sini, karena saya tahu kecewaan, kesedihan utamanya dari pemain dan juga pekerja semuanya yang dukung tim U20. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada, tetapi saya harus menyampaikan apa adanya. Ternyata tidak bisa. Terima kasih dan tetap semangat, jangan sedih. Ya, saya juga sedih, tapi saya nggak mau larut. Ya. Ya, yang pertama senang karena bisa ketemu langsung sama Pak Presiden dan sangat bersyukur juga bisa ketemu. Dan ya, emang situasinya juga nggak bagus. Ya, yang penting itu sih, Pak Presiden datang, kami bisa apa, sekiranya bisa mengobati luka-luka anak-anak. Awal tahu saya lihat di media sosial, ya yang saya pikirin ya cuman bisa apa ya, logo itu. Karena juga kami juga sebagai pemain kan hanya fokus untuk latihan dan bertanding, tidak terlalu mengurusin apa yang di luar-luar itu.